Oke, hello John, welcome to Spoiler Tokyo Ghoul Re Season 2, Episode 9. Sebelumnya kami ingatkan bahwa spoiler ini kami ambil dari manga, dan pastinya ada sebuah perubahan alur cerita ataupun cerita yang di skip jika dijadikan anime. Dan lagi, episode ini akan mengantarkan kita menuju cerita akhir dari serial Tokyo Ghoul. Cerita akan dimulai dari chapter 145. Kakuja Dragon Kaneki yang berukuran raksasa telah membuat teror bagi masyarakat Tokyo. Dengan ukurannya yang begitu besar, Kaneki tidak bisa mengendalikannya. Bahkan saat ini Kaneki yang dimakan oleh Kagune-nya sendiri. Perlu diketahui bahwa Kagune Dragon ini merambat seperti akar hingga ke seluruh kota Tokyo. Bisa dikatakan level Kakuja Dragon bukan lagi level ghoul, melainkan level bencana yang mengancam kehancuran umat manusia. Melihat bencana tersebut, wali kota sempat mengirim pasukan militer serta polisi dan organisasi lainnya untuk menanggulangi dan mengatasi serta mengevaluasi seluruh warganya. Di pihak lain, Shisugi yang awalnya kerepotan setelah kehilangan kepala biru dibuat bingung karena tidak ada yang bisa memberikan perintah. Mereka tidak bisa seenaknya sendiri bergerak untuk bergabung dengan pasukan militer untuk mengatasi bencana tersebut. Namun kebingungan tersebut tiba-tiba berubah setelah datangnya penyidik Marude. Marude memberikan perintah untuk secepat mungkin mengevaluasi warga sipil. Bahkan untuk membantu misi tersebut, Marude juga memerintahkan untuk menggunakan truk perang yang biasa digunakan oleh Shisugi ke jalanan. Bahkan jika perlu, anggota Shisugi bisa menggunakan truk transportasi dari lab Shisugi, Marude GGWP. Dan bisa dibilang dia ini satu-satunya sesepuh Shisugi saat ini yang masih sehat walafiat. Setelah Marude memberikan perintah kepada anggota Shisugi, dia pergi menuju sebuah ruangan di mana di dalamnya hanya ada Hide seorang. Marude mengeluhkan bahwa seluruh anggota Shisugi pun tidak akan bisa mengatasi Kakuja Dragon milik Kaneki. Dan di saat Marude kebingungan, tiba-tiba Hide mendapatkan sebuah ide jenius untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah itu? Hide memanggil Dr. Oguro untuk mengetahui seluk-beluk Dr. Kano. Di sini Hide sudah mulai curiga bahwa Kakuja Dragon ini ada kaitannya dengan Dr. Kano. Dan dari cerita Dr. Oguro inilah kita mengetahui alasan kenapa Dr. Kano sangat terobsesi dengan Ghoulification. Dr. Kano awalnya hanya menginginkan salah satu kekuatan alami dari seorang ghoul, yaitu regenerasi tubuh. Dengan regenerasi tubuh ini, Dr. Kano berharap bahwa tidak akan ada lagi manusia yang sakit-sakitan. Dan apabila dia terluka, maka dengan cepat luka tersebut akan sembuh lebih cepat daripada manusia pada normalnya. Manusia normal memang mempunyai kekuatan regenerasi alami, tapi dengan waktu yang lumayan lama. Berbeda dengan ghoul yang mempunyai kemampuan beregenerasi 5 kali lebih cepat daripada manusia normalnya. Itulah alasan kenapa Dr. Kano ingin menggunakan kekuatan ghoul dalam medisnya. Berbicara tentang Dr. Kano, saat Marude dan kawan-kawan sedang menggosipkannya, Dr. Kano sedang mengunjungi makam ibunya. Entah apa yang dia lakukan, yang pasti saat Marude dan kawan-kawan mengetahui hal tersebut, dengan segera dia mengirim pasukan untuk mengintai makam ibunya tersebut. Saat Dr. Kano tepat berada di depan batu nisan ibunya, tiba-tiba ada Kuruna yang membelakanginya. Tujuan Ghoulification Dr. Kano ini sebenarnya mulia John, namun caranya yang salah. Dia ingin mengaplikasikan penelitian ghoul yang dilakukannya selama ini dalam bidang medis. Kuruna yang mendengarkan alasan Dr. Kano tersebut marah dan ingin membunuhnya untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan Dr. Kano, yaitu Ghoulification dengan mengorbankan nyawa seseorang. Namun di luar perkiraan Kuruna, ternyata Dr. Kano membawa senapan yang disembunyikannya di balik baju kerjanya dan langsung meledakkan pistol tepat di kepalanya sendiri, dan tewaslah Dr. Kano saat itu juga. Lalu saat pasukan Shisugi yang dikirim oleh Marude datang, mereka hanya menemukan mayat Dr. Kano tanpa mengetahui kemanakah perginya Kuruna. Di saat yang bersamaan dengan tewasnya Dr. Kano, ternyata Hide menemui Akira dan Amon untuk membuat sebuah aliansi. Alasannya adalah karena mereka berdua merupakan mantan penyidik yang dibilang sangat baik kinerjanya. Terlebih lagi Hide pernah menolong Amon waktu Amon dibuang oleh Dr. Kano. Ibaratnya adalah Hide menagih hutang kepada Amon. Dan setelah berbincang-bincang sedikit, mereka pun setuju membuat sebuah rencana aliansi antara Nagajika Hideyoshi, Akira Mado, dan Amon Kotaro. Semuanya memiliki hubungan yang baik dengan Kaneki Hen. Jadi ya wajar jika mereka memutuskan menolong Kaneki yang saat ini tidak sadarkan diri di dalam kagunenya sendiri. Ya memang sangat lucu Kaneki ini. Hide adalah teman Kaneki.
Kaneki juga berjasa kepada Amon Kotaro. Karena Kaneki lah seorang Amon yang dulunya sangat benci dengan Gol, menjadi sadar bahwa Gol juga mempunyai sebuah kehidupan. Lalu Akira yang pernah menjadi atasan Kaneki Hen saat Kaneki masih bernama Heisei Sasaki di dalam Shisugi. Dan lagi, saat Akira jatuh sakit karena serangan dari Urie, Kaneki lah yang memerintahkan para anggota The Black God merawat Akira. Jadi intinya semuanya memiliki hubungan yang baik kepada Kaneki John. Oke, setelah itu mereka bertiga menuju markas The Black God. Di markas The Black God semua anggotanya kehilangan semangat karena saat ini pemimpin mereka yaitu Kaneki Hen telah tiada dan menjadi sebuah Kakuja Dragon. Di saat para anggota The Black God ini gelisah, datang satu perwakilan dari organisasi The Clone yaitu Itori. Itori datang membuat sebuah propaganda bahwa saat Kaneki menjadi Dragon, Kaneki itu ingin menyelamatkan para anggota The Black God. Kaneki membalaskan dendam para Ghoul kepada manusia. Kaneki melakukannya demi para Ghoul. Kaneki membunuh banyak manusia sebagai pembalasan dendam dari para Ghoul dan lain-lain. Mendengar ucapan tersebut, para anggota The Black God yang awalnya lemes tiba-tiba menjadi semangat dan memuja raja mereka. Mereka menganggap bahwa Kaneki benar-benar seorang raja yang bijaksana. Kaneki rela membunuh manusia hanya demi membalaskan dendam anak buahnya. Itulah yang dipikirkan oleh anggota The Black God lainnya. Namun berbeda dengan para eksekutif The Black God, khususnya Sugiyama. Mendengar ucapan para anggota lainnya, dia marah dan menangis sambil mengatakan bahwa Kaneki itu memikirkan kesejahteraan manusia dan Gol dengan sebodoh-bodohnya. Jadi tidak mungkin Kaneki akan membunuh manusia hanya sebagai ajang balas dendam. Di saat situasi hening, tiba-tiba datanglah Ayato bersama dengan anggota baru yang dia bawa dari dunia bawah tanah. Lalu datang pula Naga Chika Hideyoshi, Amon Kotaro dan Akira Mado untuk mendiskusikan rencana mereka, yaitu membuat sebuah aliansi dengan Shisugi. Entah di episode 9 atau 10, yang pasti sebuah aliansi besar akan terbentuk, yaitu aliansi The Black God dengan Shisugi. Aliansi ini awalnya untuk menanggulangi bencana Kakuja Dragon milik Kaneki. Namun saat mereka melakukan tugasnya, tiba-tiba ada serangan dari organisasi The Clone dan organisasi V. Dan inilah pertempuran puncak dari serial Tokyo Ghoul sekaligus sebagai pertempuran terakhir. Dan untuk lebih jelasnya silakan nantikan episode 9 yang akan rilis pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, jam 11 malam. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan sekali lagi bahwa spoiler ini kami ambil dari manga. Dan kalian pasti juga sudah tahu jika dijadikan anime, pasti ada sebuah skin yang dihilangkan atau dirubah. Oke, mungkin cukup sekian spoiler kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam damai, lemah, telus.